plan could be failed, but without plan, we are planning our own failure. Perencanaan bisa saja gagal. Banyak hal yang akan mempengaruhi sebuah rencana. Tapi tanpa perencanaan, maka pada saat itu kita sedang merencanakan. Bandung Planning Gallery adalah wahana informasi perencanaan Kota Bandung untuk memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat dan pengunjung agar memahami masa lalu yang membentuk identitas Kota Bandung, memahami problematika kota yang terjadi akibat fenomena masa kini, dan cita-cita yang mewujudkan kota berkelas dunia di masa yang akan datang. Pandemi COVID-19 yang dialami Kota Bandung sejak medio Maret 2020 memaksa Bandung Planning Gallery untuk menghentikan sementara waktu operasional hariannya dalam rangka turut mendukung gerakan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Kini, BPG kembali dengan konsep baru untuk menyapa masyarakat Kota Bandung melalui pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi. Bandung Planning Gallery berkomitmen untuk tetap membangun kreativitas dan inovasi dengan berbagi cerita dan inspirasi untuk mewujudkan masa depan Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, Bandung Planning Gallery dituntut untuk terus membangun komunikasi intensif dengan masyarakat luas, khususnya dalam konteks perencanaan pembangunan. Komunikasi yang baik akan menumbuhkan kesadaran tentang arti pentingnya partisipasi masyarakat. Sepanjang tahun 2020, Bandung Planning Gallery mencari format yang baru untuk dapat tetap menjalin komunikasi dan berbagi informasi tentang segala hal yang menjadi isu-isu pembangunan daerah. Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Perubahan diartikulasikan sebagai tantangan dihadapi secara aktif, yaitu suatu pola tindakan yang menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Maka dari itu, Bandung Planning Gallery mengurai permasalahan dan fenomena sosial, khususnya dampak dari pandemi ini sebagai tantangan baru yang harus dihadapi dengan kreativitas. Situasi yang luar biasa ini perlu dihadapi dengan cara yang sama luar biasanya. Informasi tentang perencanaan kota perlu disebarluaskan secara kreatif dan mudah diterima oleh masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan informasi. Langkah untuk berbagi cerita sekaligus menjaring aspirasi tentang kebutuhan masyarakat ini dapat dilakukan secara efektif dan efisien untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ubah ide, sebagaimana terlihat di belakang ini, adalah langkah awal untuk mencari aspirasi masyarakat. Langkah berikutnya adalah merubah cara komunikasi ini menjadi sebuah mekanisme pencatatan ide-ide masyarakat secara digital melalui platform komunikasi. Ini BPG kembali dengan konsep baru, menyapa warga masyarakat Kota Bandung melalui pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi. BPG berkomitmen untuk tetap membangun kreativitas dan inovasi dengan berbagi cerita dan inspirasi untuk mewujudkan masa depan Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Nantikan tayangan informatif selanjutnya. Kita akan menjalin komunikasi efektif dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan mewujudkan Kota Bandung sebagai kota cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.